Bagaimana jika seorang wanita ingin menikah? Dia Islam, tapi orang tuanya Nasrani. Dan dia belum diizinkan menikah dikarenakan orang tuanya mengharuskan untuk dapat pekerjaan sebelum menikah. Apakah sang wanita ini boleh untuk memaksa menikah, jamaah? Ya inilah beda pemahaman, jamaah. Maka, tatkala orang tuanya tidak mau menikahkan gara-gara dia belum bekerja, sejatinya yang bekerja itu siapa? Suami, bukan wanita. Makanya Allah mengatakan wa'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Suami itu, bapak itu wajib kasih makan, kasih minum, sandang pangan, papan, pakaian kepada istrinya. Itu kewajiban suami dalam Islam. Bukan wanita disuruh kerja, suruh capek. Dia sudah hamil, membesarkan anaknya, lalu dia masih harus cari fulus. Maka coba komunikasi yang baik dengan orang tuanya, dan ketika tidak mungkin, nanti bisa dengan wali hakim. Tatkala memang orang tuanya Nasrani, dan dia tidak mau untuk menikahkan perempuan tersebut.